Selamat pagi, selamat siang, aduh selamat malam guys, dimana kalian berada guys. Jumpa lagi bersama aku, Wonjoro Gede Widiasa, di bagian sesi kedua kunjungan kita di Alaska, yaitu kota Anchorage. Ya guys, hari ini aku berada di kota Anchorage, Alaska ya. Pemberhentian kita yang kedua di Alaska ini, setelah kemarin kita di Seward, hari ini kita di Anchorage. Hari ini suhu tuh berada di 3 derajat Celcius guys ya, lumayan dingin. Jadi kita akan melihat seperti apa kota Anchorage ini. Oke guys, jadi lebih pakaian lebih ketat hari ini karena suhu lumayan dingin guys ya. Nah dari sini kita akan dari terminal akan naik shuttle bus ke kota. Oke guys, ikuti perjalananku hari ini di Anchorage, Alaska. Oke, ini situasi sementara kita di ya, kita ada anjing. Anjing. Ya, kita lagi ngantre. Hey, how are you? Kita ke downtown shuttle. Kita lagi ngantri shuttle bus. Ini lumayan antreannya lumayan berasap. Mulutnya berasap kalau ngomong. 3 derajat Celcius ya. Kemarin 7 derajat, sekarang karena ini sudah menuju lebih ke utara lagi guys ya. Kita akan mendekati daerah Rusia. Mendekati istilahnya ke atas, mendekati kutub ya, kutub utara. Jadi sebenarnya dulu Alaska ini kan miliknya Rusia tuh, hanya dijual ke Amerika ya. Jadi aku hari ini punya waktu lebih sedikit daripada 2 jam juga sih. Kemarin kan 2 jam tuh, sekarang sekarang jam 10 lebih 15. Jadi jam 12 aku harus kerja. Jadi ya aku lihat apa yang ntar ya, kita lihat aja soalnya di Anchorage ini. Aku sudah pernah ke sini sih, cuman tidak begitu jauh ya aku travelingnya. Jadi hari ini ya mungkin 1 jam setengah lah, mudah-mudahan cukup ya. Ya guys, ikuti terus, stay tune in my channel ya. Oke, lautan di sini ya hampir sama ya kayak di benua. Pasang surutnya itu sekitar 1,5 jam, naik lagi 1,5 jam, turun lagi. Jadi daerah pasang surut juga daerah ini. Jadi kapal tuh katanya tadi di tadi Holland America Line sign-nya itu di atas gitu. Nah, sekarang agak ke bawah. Jadi nanti sekitar jam 2 siang itu bakalan surut banget airnya. Jadi kapalnya agak rendah. Jadi tidak ada akses untuk masuk, sementara akan ditutup gangway-nya, tempat masuk kapalnya, sampai jam 4 baru dibuka lagi, karena jam 4 airnya naik lagi gitu guys ya. Salah satu shuttle bus sudah berangkat, bus lainnya akan jadi. Kita sudah berada di dalam bus, itu lagi naik. Ini tempat khusus ya. Oke, kita sudah di dalam bus ya. Itu pas berikutnya di sebelah sana. Oke, kita sudah berada di dalam shuttle bus. Kita mau menuju ke downtown of Anchorage. Lumayan dingin ya. Wow. Nyang ru nyang. Okay. Pretty chilly. What do you think? Itu es tuh guys. Like esnya membeku. Okay. Can you hear me now? Still here? All right. Very good. So your eating is going to be on 4th, 5th, and 6th Avenue. Anchorage is not big and it's very easy to find your way around. Tourist office. And the Anchorage tourist office is also called travel because it is a log cabin. And
office on 4th Avenue. There are outdoor street vendors. And if you're looking for something a bit more extravagant and cozy, if you're looking for seat, has a cozy fire, which you might be glad of. And there are lots of your typical souvenir stores. Anchorage is expensive steakhouse here on the left, Sullivan's. Do you want to do one little loop around? You can see these buses on the right. That's where I will drop you off at the end of our loop. All right, this is the Egan Center on the right. On the left, Kobuk. They have coffee and lots of like quirky gifts in there. Kind of interesting. Our performing arts center has nothing going on because nobody's performing. All right. After I've driven around the block once, you're just going to want to go back to that cruise ship. They don't open till 12 noon, I think. And here's the... And this is the Captain Cook Hotel. A couple of restaurants in there and a nice coffee. about 302 doors down here. So the Anchorage ini lebih, and do lebih not go swimming. Kota, ya. It karena is kota besar, very cold ya. And very dangerous. Ini nobody, kayak ibu kotanya nobody juga in Alaska swims in this water. The airstrip. And it is between 9th and 10th Avenue. And so it's just a little further down. We'll do some kind of a loop around here. Some in the military, although I was not in the military. And they like it and they stay. Yes, Gumbo House, somebody noticed. And straight ahead, it'll be on our right side in a minute, is these small white ones. They're beluga whales. Swim under the ice in wintertime. Kita sudah nyampe di downtown. Kita mau lihat-lihat sedikit aja ya. Kayaknya aku mau jalan sedikit aja dan kita akan skip aja ya. Maksudnya ya namanya kota ya. Semua udah tahu lah kayak apa gitu ya. Ini pusat kotanya ya. Sebentar. Oke. Ini William Coffee Center ya. Jadi ini pusat kotanya ya di sini ya. Jadi guys, nggak begitu banyak yang bisa kita lihat ya. Ya kayak toko souvenir, ya souvenir Alaskan souvenir dan pusat kota juga di Anchorage ini ya. Lumayan dingin nih, 3 derajat ya. Kita ke taman aja dulu sebentar ya. Yeah, the park is there, busnya sebelah sana. Jadi guys, kita berada di kota besar. Ini kota besar di Alaska, dan lebih besar daripada Juneau ya. Namanya Anchorage. Jadi kota ini salah satu ibu kota daripada Alaska juga guys ya. Jadi itu dah ya. Namanya kota besar ya, everybody knows berarti ya kayak apalah. Nah, di sini ada taman tempat buat mereka rekreasi. Karena di sana adalah gedung kesenian. Di sana ada convention center. Nah, jadi ini pusat kota di mana para gembel juga duduk di sini ya. Para homeless. Rumah-rumah apa mereka nggak punya rumah di sini nih, mereka duduk di sini ya, seperti kota-kota besar di kota besar lainnya ya. Ini orang-orang yang nggak punya rumah nih, lihat itu gembel-gembel nih. Hi my Charlie, good morning, good afternoon. Mereka pada kedinginan tuh, lihat tuh mereka gantung-gantung selimut, gantung spray ini ya. Ini ya di mana aja juga
ada gembelnya. Kak kedinginan. Put that camera on, boy. No, what a building. Keren. Tanggung blok. Kita mau cari internet aja lah. Ntar aku balik lagi dah. Udah ternyata nunggu shuttle bus kesininya, balik lagi ngantre, kayaknya panjang nih. Jadi guys, ini kota besar. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan ya, di kota Alaska juga ada kota besar kayak gini ya. Tunggu dulu, menunggu. Lumayan dingin guys, 3 derajat celcius guys. Nah, ini pusat pemerintahan mereka ya, namanya Egan Building. Egan Building, nih shuttle busnya di sini. Nih, tamu-tamu kita nyari wifi ke sini ya. Dia ke downtown nyari wifi, guys. Aduh, benar-benar. William Egan. Egan Civil. Ya. Yuk. Woi, di dalam gedungnya ada pohon. Boleh, boleh, boleh. Dan satu ah. Oke guys, kita balik ke kapal. Sudah jam 11:30, aku harus kerja. Yay. Kita sudah di shuttle bus. Oke guys, demikian kunjungan aku kali ini di Anchorage guys ya. Tidak banyak bisa kita lihat guys, karena itu kota besar. Oke, jumpa lagi di kota berikutnya. Oke guys.